Hai guys, gini aneh banget loh, gue udah lama banget ngomong depan kamera. I miss you guys so much. Gila banget, bener-bener dari kemarin 3 hari belakangan. Sebenarnya kalian kayaknya feelingnya udah kuat banget sih. Seminggu belakangan ini kalian apa kayak terus-terusan chat gue, padahal gue juga masih belum tahu juga, karena kayak baru tahu apa kalau saudara gue ada yang kena dan gue ada sempat kontak fisik, makanya langsung isoman. Tapi belum sama sekali PCR, baru antigen, dan antigen minggu lalu hasilnya negatif. Baru benar-benar PCR tuh kemarin, dan baru dapat hasilnya itu tadi jam 9-an lah. Oke, dari kemarin ya gue benar-benar istirahat doang. Tapi kalian kayak feelingnya udah kuat banget sama gue. Ya teman nanyain terus. Setiap hari gue benar-benar dapat non-stop DMs dari kalian semuanya. Terutama 3 hari terakhir. Semenjak gue gak story sama sekali. Kalian literally setiap menit pasti ada yang DM gue. So thank you so much guys buat kepedulian kalian, anjay. Kepedulian gak lo? Thank you so much. Apa lagi ya? Gue mungkin bakal cerita sih buat kronologinya. Tapi sekarang gue kayak masih agak-agak lemes. Dan mungkin karena batuk gitu. Sebenarnya sih gue gak demam gimana. Yang lebih ke batuk, pilek, sama gak bisa cium. Yang lainnya sebenarnya maksudnya sesak napas gitu, puji Tuhan enggak. Tapi sekarang batuknya juga udah mendingan. Nah nanti kalau misalnya udah lebih segeran lagi, gue pasti akan cerita benar-benar dari awal sampai selesai, sampai akhirnya dinyatakan positif tuh kenapa. Gue dari kemarin juga ada sempat video beberapa kayak step by step, kayak pada saat mulai lemas, pada saat mulai gak bisa cium, apa segala macem. Tapi nanti gue baru bakal cerita semuanya. Pokoknya buat kalian semua, stay safe guys, buat di luar sana. Ya, pokoknya stay safe di luar sana, karena kita nggak tahu ini virus tuh, pokoknya virusnya tuh nggak kelihatan. Kalian tahu gue dari awal sejaga apa, tapi emang ditakdirkan sama Tuhan harus dapet ini, ya udah terima aja. So thank you so much guys buat semuanya yang udah doain, dan semuanya meskipun kemarin juga belum tahu tapi udah doain, thank you so much. Nanti gue baru balik lagi. Orang yang gue kemarin sempat ketemu, kita sempat ketemu, terus ternyata dia COVID. Itu satu hari setelah gue beli si Kowe ini. Dia bekerja lah dengan sangat baik ya, nak ya. Semenjak ada ini, gue gak tau kenapa gue percaya banget sama dia. Nah kayak menghilangkan semua segala jenis udara yang jelek aja gitu guys. Dan firasat gue buat beliin Meta PS juga kayaknya firasat kuat, jadi kita gak bete-bete banget di kamar gitu. Hey guys, sekarang mandi, tapi mau cuci hidung dulu. Nih, pakai NaCl. Ini katanya sih bagus buat penderita COVID ataupun yang belum kena COVID, biar kayak di hidungnya tuh bersih gitu loh guys. Caranya juga gampang, gue pikir tadi susah, tapi ternyata pasti coba pas susah. Caranya tinggal di udah masuk dari sebelah sini. Nanti dia keluar dari sebelah sini. Diulang ini 3 kali, ini 3 kali gitu. Guys, kemarin gue lagi mandi. Dan kemarin tuh sabunan belum ada ngatas yang sama sekali. Kecilin wanginya. Finally. Ini dari kemarin kayak semprot sanitizer
luka aja di hidung tuh, depan hidung bener-bener gak kecium sama sekali guys. Oh my god, I'm so happy.